Meski belum diketahui pasti jadwal pelaksanaan asesmen oleh tim asesor UNESCO, namun pemerintah Kabupaten Merangin tetap mematangkan persiapan penilaian Geopark Merangin menuju UNESCO Global Geopark tersebut. Ini ditandai dengan beberapa kali dilakukan rapat koordinasi bersama OPD setempat. Pemerintah Kabupaten Merangin tengah mematangkan persiapan penilaian Geopark Merangin menuju UNESCO Global Geopark. Bersama OPD setempat dalam rapat koordinasi kali ini, mereka membahas teknis dan pelaksanaan kegiatan. Bupati Merangin Masuri menjelaskan, untuk memberikan kesiapan yang maksimal, pihaknya harus memiliki tim yang solid. Mengingat poin penilaian Geopark tidak hanya terfokus pada satu aspek situs geologi saja, melainkan juga harus didukung situs hayati dan situs budaya yang ada di wilayah Geopark. Dari informasi yang didapat di lapangan, diperkirakan tim asesor UNESCO akan datang ke Merangin pada bulan Juli atau Agustus 2022 ini. Diperkirakan tim penilai itu akan berada di bumi Tali Undang Tambang Teliti selama 3 hari. Maka ini keterlibatan semua PD ya, untuk sinergisitas kita agar nanti asesor dapat nyaman bekerja di Merangin, dapat menilai dengan baik daripada tempat kita ini. Siapkan baik sumber daya manusianya maupun Pemkab bertekad memberikan pelayanan yang terbaik kepada tim asesor yang turun. Bupati juga meminta dukungan semua lapisan masyarakat dan kearifan lokal untuk menyambut para tamu dunia itu. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.